di Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, terkenal dengan kelenteng Ho An Kiong. Kelenteng yang disebut sebagai Vihara Sejahtera Sakti ini diyakini berusia sekitar 150 tahun dan menjadi yang tertua di Riau. Kelenteng Ho An Kiong kokoh berdiri di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Selat Panjang, Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Vihara berusia 1,5 abad ini adalah satu di antara cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelenteng Ho An Kiong kabarnya berdiri pada awal tahun 1868. Di masa itu, Vihara Sejahtera Sakti tersebut berupa gubuk sederhana yang dibangun oleh perantauan Cina di tengah hutan belantara. Artinya, kelentengnya telah berdiri sejak kolonial Belanda. Bentuk kelenteng Ho An Kiong berupa bangunan tunggal dengan atap susun serta berbentuk paviliun yang terdiri dari anjungan, yaitu kelenteng besar dan gerbang kelenteng. Kelenteng Ho An Kiong sudah mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga terlihat tertata rapi dan juga kokoh. Vihara Sejahtera Sakti ini juga populer oleh wisatawan mancanegara sebagai tempat ibadah umat Konghucu maupun umat Buddha. Selain itu, tempat ini juga merupakan objek wisata yang menarik bagi pelancong yang tertarik dengan nilai-nilai sejarah.